juru latih sementara Penang FC, Akmal Rizal Ahmad Rahli, bersedia melakukan perubahan drastik ke atas pasukan itu untuk baki 3 perlawanan terakhir Liga Super. Akmal melihat dengan melakukan perubahan ini bukan sekadar menambah baik kualiti permainan pasukan yang diberi julukan Harimau Kumbang itu di atas padang. Malah, ini dapat memberi peluang buat mereka mengutip sebarang mata biarpun berdepan 3 pasukan yang menduduki kedudukan 6 teratas Liga Super. Mungkin ada sedikit pertukaran dari segi sistem dan taktikal pasukan kerana itu satu perkara yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan corak permainan dan keputusan yang lebih positif. Yang penting, saya seorang jurulatih yang menggemari bola sepak berasaskan penguasaan bola dan serangan pantas. Dan yang itu yang saya akan cuba terapkan dari segi penguasaan bola. Pada masa sama, pemain-pemain juga perlu bersedia melakukan serangan-serangan pantas dan itu yang pasti kita cuba dapat untuk mengejutkan pertahanan pasukan lawan, katanya selepas ditemubual Nadi Arena. Penang masih lagi belum merekodkan sebarang kemenangan dalam Liga Super selepas kali terakhir melakukannya pada 27 April lalu. Cabaran Akmal dijangka lebih sukar dengan 3 pasukan kuat menanti dalam 3 aksi terakhir Liga. Mereka bakal melayan kunjungan Sri Pahang FC dan Terengganu FC masing-masing pada 26 November dan 3 Disember. Selepas itu, mereka akan bertandang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk menentang juara Liga Johor Darul Tazim pada 17 Disember.